أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Sadaqallahul Azim. Suratul Nahli ayat yang ke-30 ni. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih wal waznu yawma izinil haqq faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuh فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Surah Al-A'raf ayat yang ke-8 dan yang ke-9 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم Surah Fatir ayat yang ke-29 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فَاتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بِشِكِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ صَدَقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala anhuma. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita kepada junjung besar kita, Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian.
Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Sama-sama kita terima kasih ke Tuhan. Karena Tuhan ni apa ni masih lagi limpah kurnia kepada kita serumo. Ibu-ibu, bapak-bapak, di mana saja berada, sidang penuntung sekalian, berjumpa pula dengan ambo di tengah hari ini di masjid iaitu bangku seraya kita ni yang belum lagi siapa aku yang duk cita-cita. Maka alhamdulillah di tengah hari ini kesempatan sekali lagi ambo mari nyetok sini ni demi nak tolong ahli kampung dan juga ganjaran untuk kita nak buat jariah lagi akan datang. Maka alhamdulillah kesempatan ini ambo nak cerita sikit sebanyak dengan masa yang tepik, dengan masa yang terkejut, dengan masa yang serba sedikit ni nak cerita benda penting dalam jiwa kita. Benda yang penting sekali di dalam ciwit kita nak pergi kepada alam akhirat. Sebagaimana Tuhan duk cerita dalam suratul A'raf. Tuhan duk cerita dalam suratul A'raf ayat yang ke-8 yang ke-9. Tuhan kata gano? Tuhan kata wal waznu yauma izinil haqq. Timengi pada hari itu adalah sebenar. Tuhan royak le Quran kata timengi. Kita tiap-tiap orang ni kena timeh. Geno-geno wajib kita kena timeh amalan kita di akhirat esok. Ayat ni Tuhan royak siap-siap dia notis dah kita orang Islam. Tak ada kena duk wawih-wawih, duk ragu-ragu lagi. Moga Tuhan royak dari suratul A'raf ni. Tuhan kata wal waznu yauma izinil haqq. Dan bermula timengi. Bermula timengi pada hari itu. Hari mana tu? Hari kita pergi di akhirat esok. Lepas kita tubik di padai masa nak menuju ke syurga. Maka kita akan beradu di satu tempat. Apa panggil tempat? Tempat apa? Tempat timeng amalan. Belum pada kaki kita nak lakuh ke titi siratul mustaqim. Nak berjalan lakuh mulut neraka ni. Lakuh mulut neraka jahannam ni. Adanya tempat timeh dulu. Kena timeh dulu. Maka Tuhan royak sini kata timeh pada hari tu sebenar. Apa sebenar? Tosoh muduk wawih-wawih tak duduk syok lah kata benda ni sungguh. Bukan Tuhan nak uguk-uguk mung dok. Bukan Tuhan nak wimu takut peri-peri gitu dok. Tuhan royak sebenar-sebenar timengi kita. Kita mesti kena timeh. Ambo kena timeh amalan ambo. Baik amalan baik, amalan jahat kena timeh berlaku. Yani lik dosa pun timeh, lik pala pun timeh. Karena Tuhan royak siap dah. Tepat menimeh dia tak tahulah nyepe dia tu besar mana wallahu a'lam. Karena nak bubuh pala dan nak bubuh dosa kita. Maka Tuhan royak sendiri lagi pada pula faman sakulat mawazinuh. Maka barang siapa yang berat timengi dia. Bila dia timeh gi berat balik pala. Tu dia timeh tu dia berat balik pala. Tuhan kata faulaika humul muflihun. Tuhan kata orang itulah orang yang berjaya, orang yang dapat kemenangi. Hani ibu-ibu ayah-ayah terer-terer dah. Amo tolong sapa hari ini dua ayat dalam suratul A'raf menyabik bahwasanya timengi kita ni sungguh. Sungguh ada sungguh timeh sungguh. Hadok bimenya takut gitu rengi balik pala. Kita dok bimenya takut gi rengi balik pala. Kalau terer kata berat balik pala, kita berasa nak mati dah. Kita berasa nak mati dah, puas duduk atas dunia, cekak nak demi dah. Lebih-lebih lagi COVID lah ni. Berasa nak lari hidup dunia lain. Tak hidup dunia ni nak ayat kata. Tapi kita tak berani nak timeh, takut pergi salahnya berat balik dosa. Ayanlah lah kita. Sinar mata lah kita nak klik tak leh dah, dah duduk sana. Orang kambuh jijok juga, weh, lepas jijok, jijok, lepas jijok, jijok nak pergi kemah tu. Hari demo kambuh kita nak ayat, takut kita naik semula. Tu nak ayat kita, ni keadaan kita. Ni Tuhan ada royak suratul A'raf. Tuhan kata timengi pada hari itu, hari kemah esok tu. Al-haqq, sebenar, teaching. Bukan lolok-lolok, dok. Bukan buat main-main, dok.
Hanya Tuhan kata faman sakulat mawazinu. Siapa yang berat timengi dia, berat lip hala, faulaika humul muflihun. Maka orang ni tergulung daripada gulungi-gulungi orang yang berjaya. Ha, orang ni orang jaya, orang jaya, jaya. Tuhan we hidup dah dunia umur ni puluh pun jaya. Kena dia bergaduh dengan khairat-khairat. Dia gaduh dengan amal ibadat. Dia gaduh dengan berzikir-berzikir, baca Quran dan mengaji agama. Tak sia-sia ni puluh tahun yang Tuhan beri ke dia. Orang yang tak padu kepada amalan-amalan kebajikan ke akhirat esok, maka dia akan sesat, dia akan sesat bila sampai sana. Kerana dia nak timai gapo nama? Bila tak ada pahala, tak boleh kira dia dosa. Dosa, dosa tak mengaji, dosa tak semayah, dosa buat jahat, dosa buat khianat orang, dosa, 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 dosa. Maka orang ini bila dia timai berat balik, balik dosa ke. Orang ini Tuhan kata gini. Faman sakulat waman khaffat mawazinuh. Dan siapa yang ringi timenginya, dia timen giringi balik pala dia. Tuhan kata faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Tuhan kata siapa-siapa giringi timengi dia, orang ni tergulung daripada gulungnya orang-orang yang rugi diri-diri mereka itu. Khasiru anfusahum, orang ni rugi, 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 rugi. Kita retilah rugi ni. Nah, apa maksudnya rugi? Kalau berbanding dengan umur yang Tuhan beri kita ni, mun tak ada padu langsung. Mun tak ada padu langsung. Dahlah mun duduk dah dunia tak ada kaya lah mana kali. Tak ada mun kita tinggal semaya pulak. Dahlah dunia ni mun sesak dah. Bawa mati esok terjun ke dalam neraka pulak. Tak rugi ke? Diri-dirimu tu rugi. Apa maksud dirimu? Yakni mu sendiri tu selama 70 tahun, 70 tahun tu hebui ni. Mu tak ada padu dok kepada amalai-amalai ganjarai-ganjarai. Hak tu hei nak wisni di akhirat esok. Jadi mu duduk tak dunia ni cari makan semata. Tak ada 24 jam duduk lekan seher je. Allah nak ayat tu. Tak ada. Hari raya tak ada arah orang tengok belakang. Tidak. Haa, pakai seher juga. Duk dalam seher, duk dalam seher, seher, seher. Hani orang tak khabar, tak sedar. Ibu-ibu, ayah-ayah semua. Hani di antara yang kita duk cari pahala-pahala nak buat timah ni. Yang mana amur mari duk nyetok ni, nak menyeru kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang mana duduk di mana saja. Sama ada luar negeri, sama ada dalam negeri Thailand sendiri, dalam cawak narotan ni jala. Tak ada kira. Deh, saudara kita seugamu dalam Malaysia ke, dalam Brunei ke, dalam mana ke, dalam negeri Iraq ke, duk Mekah ke, Madinah ke, duk Kanada ke, Australia ke, Amerika ke, salulah ke masjid. Kenapa? Tak ada jalan dah kita. Ha, tak ada jalan dah. Ha, tu. Lebih-lebih lagi orang hawasa malah mengatik, malah apa. Nak harap apa nama lagi kalau tak ada jariah. Kerana kita nak timah, tu hari ayat timah. Pas kita nak timah, apa dia tak ada gapo sekarang. Ah, nak pergi timai gapo bila tak ada gapo sekarang. Ha, maka hari ni kita nak buat benda timai ni. Pahak ni hak besar sekali, tak ada dah. Jariah ni benda besar sekali. Gena boleh ambil rakyat kata besar jariah ni. Kerana bila kita buat jariah, terai-terai kita timai di akhirat esok, kena berat balik pahala. Gena kata gitu boleh berat balik pahala. Kerana bila kita masuk jariah, hari kita masuk tu Tuhan tanda perang, perang, perang. Boleh pahala lah dah, tak ada mati lagi. Dia masuk berang, 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 berang. Kalau 100 butir sejik pun, 100 butir sejik tak ada butir gadu siang malam. 24 jam berang, 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 berang. Ah, tu nak ayatnya. Nah, nak ayat kata tak ada butir gadu. Tak berhenti raju kata nak beradu semenit ke dua, tak ada, ada dah. Lepas tu bawa kita mati pula, duduk kubur pula, duduk siapa berah, 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 tak ada berhenti raju. Pas lama kita duduk kubur ngaduk tak dunia, nak boleh kau bakit ni banyak mana kita duduk saksung dalam kubur. Bila kita duduk kubur, dosa tak ada dah. Jariah kita duduk siapa? Duduk siapa, pala saja, dosa tak ada dah, kita mati dah. Hasil ni tempat labur kita, labur kita.
Moga Nabi royak kata siapa kepada siapa semua-semua tak putus tiga karun. Hak besar sekali jariah. Hak lain tak ada jalan, anak soleh tak ada jalan hari ni. Empat lima beradik kecung belako. Payah nak jadi anak soleh. Pandai di ilmu nafa'at, tak ada mengaji kak kita nak mengajar ke apa nama tak pandai. Sedekah jariah tak ada ke apa dah. Ha, duit kita ada sekut dua, bukan nanti wak banyak, tak ada wak banyak kali. Kalau 20 kok sore ya dalam negeri taning tiga cawak ni nak tu Allah lebih belana lah nak tu. Boleh puluh-puluh juta nak ya tu. Tu 20 kok tak usah kata 100. Ha ni ibu-ibu ayah tinggal molek kita nak timah. Tuhan royak dah. Tuhan kata wal waznu yauma izinil haq. Timenge pada hari itu hari kiamat esok al haq sebenar-sebenar bukan bahun-bahun dah. Ni Tuhan royak sendiri dah. Apa kita nak timah gapo? Kita nak timah gapo? Ha, kita nak timai gapo no ayat tu. Hak ning hak banyak sekali ni. Kita gi dalam kubur kita kata nak boleh kiamat esok ni 300 tahun lagi. 300 tahun dah tu siapa kita dalam kubur berang. Dosa tak ada dah. Engkau kita mati dalam lubang kubur dah. Dah siapa berak Nabi royak tu siapa semua Nabi kata. Tak ada putus-putus, tak ada putus-putus, tak ada putus. Allahu akbar. Kita nak winapak supaya kereta gudang mari congek pasti di rumah kita. Mula kita kerok gitu dia mari congek pasti. Kereta gudang tak tahu hok ni masuk, hok ni tubik, hok ni masuk, hok ni tubik, hok ni congek, hok ni tubik, hok ni masuk, hok ni tubik. Lepas tu bila? Nuh, siapa kita duduk dalam kubur esok ni? Beratus tahun lagi dia congek, pasti banyak mana rumah itu. Tak usah kata sebulan. Ha, tak usah kata 5 tahun. Siapa hari kemat esok duduk siapa kita hok cerita jariah ni? Banyak mana pasir kita tengok. Tak ada tempat nak letak pasir. Tu ibarat nak winapok kata, pala kita sepengah pasir buhlah kereta gudang. Mari dia congek tiap-tiap hari berang. Hak ni cubik, hak ni masuk. Hak ni cubik, hak ni masuk. Tak ada seminit tak ada beradu. Pas siapa di akhirat esok? Siapa di akhirat esok? Ha ni orang napok benda ni lah dia gaduh hari ni. Nah, tak salah. Mari dulu kita kerak dah hari ni nak bubuh pula weh. Mari dulu kita bubuh 100, hari ni ada 20 kok bubuh. Weh jadi duduk lah banci Allah Ta'ala tak hilang. Walau sama tak hilang akhirat esok. Mung boleh tahu akhirat esok. Mung dapat ganjaran walaupun sama, walau sekuk, walau 2 kok, walau 10 kok, walau 100, 1000 sekalipun. Nak ayak sikit banyak, nyata dibanci Allah Ta'ala. Duduk di daftar Allah Ta'ala. Tanda siap dah. Rokit atik tulis siap, perah-perah siap dah. Hani nak ayak tu, hak paling tak ada dah. Hak ni maharak ni. Ambo beri maki lah. Ambo beri maki lah. Kena banyak benda ni, tak ada dah. Bahkan kita berasa mujur kerana syariat Nabi Muhammad ni ada sedekah jariah. Syariat zaman dulu kita tak tahu. Ada ke tak? Zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Yahya. Ada ke tak sedekah jariah? Kita tak tahu. Kerana syariat Nabi dulu kita tak tahu. Rasul-rasul zaman dulu kita tak tahu ada ke tak sedekah jariah. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Deh, adanya syariat, ada unik-unik boleh sedekah jariah. Ninglah kita berasa beruntung umat Nabi Muhammad. Kena dah Tuhan buat nak tolong kita masuk syurga. Kenapa? Umat Muhammad ni kata ada sedekah jariah lagu ni nak timai gapo. Umur 40 mati dah, 50 mati dah. Semaya baru boleh hapur ka'ak yang baru. Poso berapa tahun yang baru. 15 mula-mula tak ada poso lagi. Ha ni nak ayat tu. Sikit sangat ya, sikit sangat ya. Ha ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Sabit tu Tuhan ni yawi sedekah jariah ni terima sedekah jariah Nabi suruh sedekah jariah ni untuk nak saksung pahala kita nak sipir pahala kita masa kita mati duduk dalam kubur duduk sapa berapa tahun duduk dalam kubur wallahu a'lam tak ada siapa dia tahu kalau kau lama kau banyak pahala kita sinilah kita nak timai akhirat esok banyak hak kita duduk sipir dalam kubur dah apa sedekah jariah kita. Karena kita dalam kubur tak ada dosa dah, kita tak ada buat dosa dah dalam kubur mati. Tapi pahala dah sapa semata, dah sapa semata, dah sapa semata. Allahu akbar. Hani beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad. Hani ibu-ibu, ayah-ayah tengoklah. Sekarang ni dah tubik dah aku berapa? 327,450 kuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudari kita. Nah, adik-adik kita, abang-abang kita, pak cik pangoh kita ya, sudi menyalurkan batuan jariah khairat jariah kepada masjid
Nah, kepada masjid, kapung, bangu, seraya, lubuk apa ni? Lubuk Deria ni. Nah, dekat dengan lubuk Deria. Belum pada belum pada kapung bangu dudung deh. Di celah-celah tepi jalan ni. Tepi jalan besar ni, masjid tengah duk naik tengok apa ni kayu yak cokereng habis sini. Orang kapung masih dalam proses untuk nak menyudahkan, nak sempurnakan masjid ni. Maka alhamdulillah. Maka alhamdulillah. Sekarang ni aku dia 335,000 dah ibu-ibu bapa-bapa. Ha ni nak ayat tu. Nah, tak ada duit lagi, tak ada gapo, malam kare boleh salu. Pagi esok pun boleh lagi, lusa boleh lagi insya-Allah taala. Tak ada dah. Ning lah kita nak bawa pak cik mak cik. Nah, lebih-lebih lagi ambo menyerunya. Nah, ayah-ayah pak cik kita ada kemampuan itulah. Hak sesak nak buat kena berdoalah hak sesak tu. Kalau lapis sesak tu doa, ya Allah itu aku jayalah masjid tu ya Allah. Yang mana dia modal laisuk ni ya Allah, mumbuilah ya Allah rezeki banyak ya Allah. Wi dia boleh buat sepenuh masjid ya Allah. Aku nak wi tak ada ya Allah. Ada 15 kok ni, aku ni nak wi cucu ya ni, nak gi kalah ni. Ah belalah kita berdoa. Kalau ada tu bubuh. Kalau ada tu bubuh. Kalau ada tu bubuh. Lebih-lebih lagi hodok ngak dah. Hodok nyawa ikan ke cuba bangga. Ha, hok tu nak gida covid kata covid wallahu a'lam lah. Kerak-kerak wide 1000 bang selalu. Kalau tak ada suruh anak, suruh anak. Lebih bagi anak hok jadi acan, hok jadi kerja kerja hok ada duit mudah-mudah jadi toke ke juga ada kedai rocek ke. Neh, ha tak ada kira lah tolong, tolong sedekah, tolong jariah kepada ibu mengatik. Dan ibu mu mati ke tak ada jalan dah. Hok ning hok terer-terer nak ayat tu belum kita mati nak ayat. Ha, dah kita mati juga tak nak becek dah lah. Ada setengah ulama kata siapa, setengah kata tak siapa, macam-macam duk khilaf ulama. Ada pun tak khilafnya tekah kita hidup. Roy pesin siapa? Ha, roy pesin siapa? Ha, sebab tu di tengah hari ini ambo mengajak sekali lagi kepada ayah ibu juga abai-abai kita, pak cik pangoh kita, neh, nayuk-nayuk kita, toke-toke kita semua builah. Jangan berasa jemu, jangan berasa puas benda ni. Benda ni nak selamat kita di akhirat esok. Hari ni kita boleh kecek lagi kerana kita duduk atas dunia. Minta we demo kabuh kita dalam kubur yo, tahu habis nyata habis beribu-ribu kenyataan ayat tu. Situ kita berasa sesak kalau kita ada duit kita tawak jariah. Kita tawak jariah kita ada duit sedangkan kita ada kemampuan untuk wak jariah. Ha, kita berasa sesak Allah apa aku tak bui. Kalau hak bui pula apa aku bui sikit. Ha tu nak ayat kata. Nah, sebab itulah ha, kita bui hari ini insya-Allah Tuhan akan ganti pula. Ha, kita bui 1000 hari ini tak hanya hari boleh pula 1000 tu nak ayat tu Tuhan. Ha, saling berganti. Nah, saling berganti nak ayat tu silih berganti. Ha, Tuhan akan bui sama-sama. Rezeki ni tak akan habis. Kalau kita mati di saat mana, di waktu di nahari ke, habis nafas di waktu di nahari, habis nafas di waktu zuhur, habis nafas di atas rumah, habis nafas di dalam parit, habis nafas di dalam kebun, tak ada kira mana pun. Di mana kita pejam mata di saat akhir umur kita, maka kita bahagialah buat selama-lamanya. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat tu. Muka Tuhan royak dah dalam Quran. Tuhan kata orang ni kalau timel pergi berat balik dosa, orang ni rugilah diri-diri dia. Tak rugi apa Tuhan willing ni puluh tak ada cara. Tuhan wi omong ni puluh dia buat berapa nama. Allah, duduk tidur dengan berak je. Maka tidur berak ke tak ada artilah supaya kaki pak boh. Ha, tu nak ayat ibu-ibu ayah-ayah. Tak ada dah untuk kita nak sedar di hari ni. Hani ambo kecek mudah-mudah. Nak ibak kat reti belako benda ni tak ada dah panggil peluang. Bahkan kita bahasa peluang benar di tempat kita ni orang sesak-sesak. Kalau tempat orang kaya-kaya macam Malaysia, kerja ewak belako masjid. Sekolah kerja ewak, masjid kerja ewak. Peluang bagi rakyat untuk najariah ni kurang sikit. Tak supaya kita anak petani. Kita orang petani tu hari susah. Sejik sutir ni boleh heret orang masuk syurga banyak mana. Allahu Akbar nak ayat. Lepas tu learning nak ayat kata sebab tu kita laisuk. Sebab tu kita buat siaran langsung dengan YouTube kita ni pasal apa? Pasal kita nak buat jamuan khairat tak boleh. Ha, kita nak jamu tak boleh. Nak cari batu wes secara nak madah panggil mari. Ha, sebab kita buat semua tak boleh kerana learning penyakit ni. Ha, penyakit COVID ni. Corona ni. Pasal kita kena buat macam ni. Maka macam ni, alhamdulillah, masih lagi kita peluang untuk berkhairat.
Ha, sebab tu ibu-ibu ayah-ayah di tengah hari ini nak rakyat kata masih sekali lagi amro menyeru kepada pakcik panggung kita semua di mana saja berada. Nah, di mana saja ada, duk mana saja ada pitih buatlah. Tak ada pitih berdoalah. Amro micak lagu tulah wi berjaya wi berjaya. Jangan duk ngepek, jangan duk gapo insya-Allah taala. Ha ni satu ayat Quran tu ada rakyat. Maka hadis Nabi pula, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim yang riwayat oleh Adi ibn Hatim, daripada Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, Nabi ada kata, Nabi ada pesan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang di kalangan kamu seorang pun illa sayukallimuhu rabbuhu, malaikat mung kena tanya, Tuhan mung akan tanya mung. Nabi kata tak ada seorang habuk puak kita ni malaikat kena Tuhan tanya belaka di akhirat esok. Tuhan akan berkecek dengan kita. Dia akan tanya kita belaka-belaka. Ambo pun kena tanya. Demo pun kena tanya. Jatah pun kena tanya. Tino pun kena tanya. Tino ayah kata. Nah, kena tanya belaka, Nabi kata. Bila ni? Tempat tu. Tempat kita timai amalan tu. Tempat kita timai amalan ni. Nabi kata. Tak ada sore habuk. Hak tak kena tanya. Kena tanya belaka. Tuhan tanya belaka. Ha tu. Maka Nabi kata pula, laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tidak ada di antara mung dengan Tuhan ni orang tengah. Ha, faham tak? Nabi kata tak ada di antara mung dengan Tuhan ni, di antara mung dengan Allah Taala ni tak ada orang tengah, tak ada orang terjemah, tak ada orang tengah. Maksudnya tak ada orang belok, tak ada orang belok kita. Adapun kita duduk atas dunia ni, kalau kita duduk di apa ni, di sehaking, ya ada orang tengah panggil tanai kuam. Tanai kuam, tanai kita tu ya bela kita. Dia bela kita, ya royak kotak godi. Dia ning ni tak ada wak kali, tak ada bunuh dia tu kali, dia duduk, dia orang molek orang baik. Ya ada tanai kita juga bela kita. Tapi Nabi kata di akhirat esok bila kita duduk di mahkamah Rabbul Jalil. Kita duduk di mahkamah duduk isan Allah Taala. Sehakin hak Tuhan jadi tohakin. Nabi kata tak ada di antara mung dengar Tuhan tak ada orang tengah. Apa tak ada orang tengah? Tuhan tanya kita langsung lalu dah. Hei mak bagus raya. Aku wimung omor ne puluh muak gabo nama katik. Jawab selalu dah. Hani nak ayat tu di akhirat esok. Dia tanya kita secara langsung. Tak ada orang tengah dah. Tak ada melekat mai dia, ya Allah kau aku nak tanya dia ni ya dia apa? Tak ada, tak ada, tak ada. Tuhan tanya langsung lalu dah. Ha, Tuhan tanya langsung lalu dah. Neh, Tuhan tanya langsung lalu dah. Ha ni di akhirat lagi akan datang. Ha, Tuhan tanya tak ada. Nabi kata sore pun tak ada. Ma minkum min ahadin. Tidak ada di kalangan kamu sore pun illa sayukallimuhu malaikat akan tanya oleh Allah Taala. Sayukallimuhu rabbuh. Ha, malaikat Tuhan akan tanya, akan tanya, akan tanya. Ha tu. Walaisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara mung dengan Tuhan, tak ada orang tengah dah. Ha ni kita di akhirat esok Tuhan akan tanya ni. Tanya ni kau nama ni. Maka Nabi kata kena. Fayang zuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Nabi kata fayang zuru aimana minhu, maka mu tengok sebelah balik kanemu. Nabi kata bila mu duduk di tempat timai amalan lagi ke datang, mu paling tengok lik kane kamu. Fala yang zuru illa ma qaddama. Ha, fala yara illa ma qaddama, mu tak nampak malaikat apa yang mu duduk sedia di dunia dulu. Kita paling tengok lek kanan kita, tengok pahala hak kita buat lo ni. Ni tu hai royak ni. Tu Nabi royak. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Mu paling tengok balik kanan, mu nampak pahala hak mu duk buat lo ni. Tu ma qaddama, barang yang telah dulu. Yang ni kita buat belum dah mati. Tu Nabi royak. Kita duduk situ tu.
Nak menitirkak dah, nak menitirkak dah. Nak timai wisiak dulu. Tuhan akan tanya kita. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Mu paling tengok lik kiri mu. Mu tak nampak malaikat apa barang yang kamu buat di dunia dulu. Yang ni dosa kita. Kita paling tengok balik kiri, nampak dosa kita hak kita buat sekolah duduk atas dunia tak mati dulu. Tengok lik kane pahala hak kita buat belum pada kita mati dulu. Buat pahala. Maka Nabi kata pula, wa yanzuru baina yadaihi fala yara illa an-nar. Kama dia munggi tengok jenguk tengok lek dapai mung tu. Baina yadaihi di hadapannya. Kita tengok lek dapai kita. Fala yara illa an-nar. Maka mu tak nampak muka lain malaikat neraka. Neraka duk dapai kita. Tengok lek dapai neraka duk luf, 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 luf. Hani Nabi dak royak ni. Kadak kita lagi ke datang ni. Ni bukan bahari, ni bukan orang lain kita ni. Ambo duk situ lagi ke datang. Demo duk situ lagi kata. Nak tak se berhi tak berhi kena siapa situ tak leh tolak seorang bu. Tak leh tolak seorang bu, tak ada orang tolak. Demo tak ayuk, tak ayuk tak apa situ dak. Demo tak agung dak, situ belaka tak ada kira asal ke manusia. Hani kadak kita tepat timai amalan lagi ke datang. Hani royak ni. Ha, hani no ayat Tuhan dua ayat dalam Quran. Nabi kata bila mu tengok dapemu nampak neraka. Tilqa awajhi, duk dapai mata. Duk dapai mata kita, duk dapai mata kita. Ha tu, tengok le ni nampak pahala. Tengok le ni nampak dosa, tengok le dapai nampak neraka. Ha ni kada nak nampak pok kita. Nak wi peh sore-sore kata ning kada kita sepak kita. Sebab kita lagi ke datang. Tuhan royak lah Quran siap-siap dah. Kata kita kena terima macam ni. Nak tak nak kena nak. Mu tak boleh lari ke mana. Tak ada tanah orang tempat lari tak ada. Haa. Ini keadaan kita. Kena lawas mata. Kena dapas mata. Maka Nabi pun kata pula. Fattakun nar. Maka mu takutlah kepada api neraka. Nabi suruh kita takut api neraka. Kerana tengok lihat dapas neraka. Nabi kata mu kena takut neraka tu. Mu kena takut ke neraka. Dapas mu tu. Takut lagu mana? Nabi kata, walau bisik kita meratin, walau sebelah wah tamah pun mu kena takut ngangak pin aku. Apa maksudnya? Mu kena sedekah, walau sebelah wah tamah pun kena sedekah. Karena sedekah ni nak tolong mu masuk neraka lagi ke datang. Ha ni besar sekali. Ha ni besar sekali ni ayat tu. Sedekahlah boleh menolong kita lagi ke datang. Kan hadis lain Nabi kata as-sadaqatu fika kunnar, sedekah ni boleh mapuh bara api neraka. Sebab tu Nabi kata mu sedekahlah walaupun sebelah wah tamah. Ha nak ayat perih. Walaupun perih kena sedekah juga. Pentingnya nak ayat kata sedekah itu. Apatah kalau kita sedekah wah nakor sebuti, wah deria sebuti, hanyo sebuti, nak ayat wah tamah sekelu, hak tu lebih lagi lah. Nabi royak walau sebelah wah tamah pun kena sedekah royak tu. Hani nak royak buku sedekah ni banyak pedah dia. Sabik tu orang hak pehe buku sedekah ni dia tak saya. Hak sebuah ambo dok royak semua dah. Kalau orang nak jalan lah tanah kita berjalan lah mun lagi mata tel lah kalau dada aku tu. Mun orang masuk kereta masuk mutu ikut mun lah lagi. Ha ni orang pehe tu. Dah hak tak pehe hak ni nyerebak. Nyerebak dengan kawak lagi dengan puduri lagi dengan pusaka lagi. Tahu orang lalu nak ayat terbakhi. Hani orang tak reti, tak sering mati. Seolah tak sering mati. Hani nak ayat kata. Ibu-ibu, ayah-ayah ingat. Kita orang Islam tak boleh kita. Kena buat sebanyak-banyak sedekah jariah. Sebanyak-banyak nak ayat tu panggil kebaikan nak ayat tu. Tak ada dah. Dia pejam mata hari orang usung ni ke. Habis dah lah. Habis kira-kira tu nak ayat. Mu bekai besok tapa orang ke. Mu bekai besok bedih orang. Habis dah. Mu boleh kena jijak lah. Nak ayat tu. Ni nak ayat. Ni nak ayat. Apa panggil Tuhan. Hukum Tuhan. Ha kena beringat. Kena beringat. Kena beringat. Sebab tu kita hidup di hari ni. Kena beringat sama sekali. Sebab tu sedekah jariah ni penting nak ayat kata. Kita hidup lah kubur. Duk saksung. Siap panggil duk saksung. Kita panggil duk hipung. Muka dosa tak nak buat dah. Kita buat sejik siapa. Buat tadika siapa. Buat tanah kubur siapa. Wak balasah siapa? Hak jariah semua. Siapa, siapa, siapa. Lepas tu bila tu siapa tu? Duk tambung, 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 tambung. Tak ada konsep dah. Kerana kita tak ada buat dosa dah. Kita mati dah. Kalau hak learning ada dosa, ada pahala. Dia duduk di kubur, ada pahala saya. So,
Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayak. Nui pehe suruh. Tak ada dah. Ha, bukan amun ayak demo ambo dak. Amo pun dimakian nak ayak. Sama-sama kita berjariah, sama-sama kita khairat nak ayak. Bukan kita kena bahasa suka, mujurnya aku boleh tahu. Tidak tak tahu dah. Lah tak ada buat piawak puluh dah, sejik-sejik tahu lah. Bukan tak ada. Dah ada. Mujurlah kita siaran langsung YouTube kita boleh tahu. Peluang untuk buh perang ayak. Kita tak ada duit, kita tanya anak kita, tak ada ke beri komik 200 mek ni. Nak kerak ni, sejik bangun seraya tu, dia mahu duduk laisuk tu. Haa tu. Nah, sejik tu sejik, tak kira sejik mana pun. Jangan jemuh dengan awak amat ibadat. Haa, kerana semaya lagi. Hak ni, hak buat makan sama semua-semua. Hak ni tulai belakang kita, salah. Tulai belakang kita, tak ada dah. Haa, dah. Tulai belakang dah, noyak tu tak ada dah dalam hidup kita. Hanya amat boleh royak. Walaupun sikap-sikap nak wipah kita pahas. Kerana amat duk royak semua dah. Kita bila nak buat jariah susah. Kereta 800 ribu beli boleh. Nak buat duduk tak punggung ya. Nak buat ketuk itu ya. Nak ya tu. 800 ribu. Ha tu. Pas bukan sebutih. Kadang-kadang seorang orang tiga utih. Kadang-kadang sebutih tu sejuta lebih. Geno kita boleh beli hak tu kita nak. Hak ni tak ada, tak ada sampai 100 ribu kali. Gini tak boleh buat. Ni kita kena mikir besar. Ya, ngobok jambu tu berapa puluh ribu dah. Tak ada pakar apa. Hayat seramu, hayat gabus rumah tu. Nak ya? Nih, ngobok jambu 2-30 ribu tu saling ni. Beli sarai tu sarai ni. Nak ya tu? Haa, nak ya tu. Pak kalau kita buat sejik boleh putih dah. 1000 sebutih kita kata. Kalau 30 ribu berarti 30 buah sejik dah tu boleh buat. Seni cekak dah. Harga ngobok jambu tu boleh masuk surga tu hak sebenar kita ya. Nah ya tu amal kebajikan kita. Tapi dia tak nampak saya. Sani bayar harga sarai ngobok jambu sani. Oh, 800 lebih. Nampak oh, jadi nampak kayu dia nampak hitam molek 800. Okey mai minta khairat. Assalamualaikum. Dia pilih hak juga kertas 20. Ha, cuba tengok. Tu perhati sedoi kita. Dia tak nampak neraka Tuhan royak dah neraka, Nabi royak dah neraka duk dapat. Tilqa awajih. Neraka duk dapat mata mong tu. Nabi kata, handalah hadis Nabi kata. Nabi kata mutakuklah kau api neraka tu walau sebelah watama pun. Jadi walau mu sedekah sebelah watama pun kena sedekah juga. Mu kena takut kau api neraka yang buat main-main kerana dia bakar mu. Nak yang penting tak penting sedekah. Ha tu. Kalau kita duduk di padang mahsyar pula. Nah kita duduk di padang mahsyar pula. Nak ayat tu duduk di padang mahsyar. Hayat Nabi duduk ayat dalam hadis. Nabi kata kullu mriin fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Tiap-tiap sore ni ambo demo ni sorok cokoh-cokoh tina jatah tak ada kira lah. Fi zilli sadaqatihi di bawah bayar sedekah dia. Pas padang mahsyar tak ada dah panah. Panah tak ada bandingnya, tak pernah rasa lagi kita di dunia panah. Tiba-tiba kita duduk pada masa esok, tak kena panah. Ada bayar tu, hewak bayar. Bayar jadi daripada gapa ni? Sedekah kita. Kalau sedekah kita tu, hewak jadi bayar, hewak jadi cair hujan, hewak jadi awal. Tak kena pacarai panah matahari ni. Pas nak ambil mana lagi sedekah? Hak saat ni, sebagai air nak mapuh baru api neraka. Hak ni jadi bayar. Nah, ya. Mana? Senih dah. Hari ni lah kita kena buat persiapan. Tak ada dah. Ha, sahabat tu lah orang. Okay. Nah, orang tak reti, orang tak tahu, dia tak karik noyak. Ha ni, noyak sebab itulah buku sedekah jariah ni noyak ibu-ibu ayah-ayah. Ambo tak reti nak kecek dah. Ha, nyato berbaris. Dalam hadis Nabi pun royak. Ha, dalam Quran pun royak noyak kata, Allahu akbar. Sebab tu Tuhan dok royak. Tuhan dok royak dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Tuhan kata apa? Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang hak selalu baca Quran. Wa aqamus solah dan juga dia tu semayah. Semayah tak tinggal, Tuhan baca Quran. Tu nak ayat tu. Ni amalan nak ayat. Tuhan ayat ni. Wa anfaqu mimma razaqnahum dan dia belanja. Rezeki hak tu hewi ke dia, dia belanja tidak? Dia belanja. Dia buat khairat. Tiga karun. Dia belanja, dia buat khairat tu. Sirran wa'alaniyah. Sama ada dia buat belanja satu dengan secara sulit-sulit. Susu-susu buat khairat. Haa, dia berkata buat sejik weh. Kau. Halo. Berapa tu? 1000. Halo 1000.
Senyanyak lah Nabi tahu. Itu sirran. Wa ala niyatan dengan secara zuhir-zuhir. Nampak? Bila duit ha, pakai kerak seribu eh. Haa, nampak ni. Dua warning tu saya kata. Yarju natijaratan lang tabur. Orang ni lah mengharap pernegoan dia tiga perkara saat ni tu. Tu saya kata lang tabur. Tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Nego tak pernah rugi tiga perkara ni. Satu dia baca Quran, yang kedua semaya tak tinggal, yang ketiga ada duit pitih wa khairah. Orang ni duduk tak dunia bernegoan dia tak rugi-rugi tu hai kata. Supaya kita nego sebab kita buka kedai, mu tak rugi, tak mampu, tak bengkrap. Hani jamin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu-ibu, ayah-ayah sedang menutup di mana saja berada, lebih-lebih lagi kita duduk di bulan Rabiul Awal. Nah, kita duduk bulan Rabiul Awal. Bulan yang umat Islam seluruh dunia duduk agung-agung, duduk besar-besar bulan Rabiul Awal. Tak bukan pak kita saja dak. Nari Arab, bukan nari Arab mana ada umat Islam. Bulan Rabiul Awal ni satu bulan yang manusia yang umat Islam meriah-meriah sangat-sangat. Gembira setiap tempat. Kenapa? Bulan yang dilahirkan Nabi kita. Bulan ni lah Rabiul Awal lah Aminahnya bersalin ke Nabi kita. Aminah beranak ke Nabi kita. Allahu Akbar. Besar ni ayat kata. Sebab tu dengan munasabah Nabi kita pun beranak di bulan ni. Kita boleh juga buat jariah khairat 1,000-2,000 ni ayat kepada dia pun di bulan ni juga. Mudah-mudahan kita niat di jalan khairat kita. Ya Allah, aku khairat untuk masjid ni ya Allah. Ha, kerana ya Allah dimulai di bulan yang Nabi aku lahir ya Allah, aku rasa gembiranya Nabi Muhammad ada di dunia ya Allah. Sebab dialah aku boleh jadi orang Islam ya Allah. Tidak tak tahu dah aku nak hidup di mana ya Allah. Boleh jadi aku ni makan berok makan apa tahu ya Allah. Mujurnya ada Nabi Muhammad ya Allah. Butuhnya aku ya Allah. Maka bulan inilah bulan yang Allah Taala jepukkan Nabi kita ke alam dunia. Nah, sebab itulah Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hey Muhammad, aku tak bakitkan mu ke alam dunia ni. Aku tak letak mu di alam dunia ni sebagai nabi dan rasul illa rahmatan lil alamin, malaikat jadi rahmat sekalian alam. Allahu akbar. Sebab Nabi Muhammad itu sekalian alam. Allah, orang Malaysia pun bahagia, kita pun bahagia, orang Arab pun bahagia. Dunia pun bahagia, akhirat pun dunia. Apa bahagia? Habis Nabi kita kerang belaka. Luk ni dan luk na. Tak ada dah Muhammad seorang ayo. Ha ni nak ayat tak kedebe. Pak kita tak rasa bangga Nabi kita. Kita rakyat dia. Katuk nebe kita kedebe. Kita pun kedebe juga kerana dia kedebe. Dimakian Nabi Muhammad kedebe di antara rasul-rasul lain. Kita berasa bangga, kita berasa gembira sebab kita boleh jadi orang Islam. Islam asal pula tu. Berkata mucak tiga hari kemarin dak kita ni. Ha, Islam asal, mak kita, cik kita Islam asal dah. Kita kena berasa gembira, kita kena berasa besar, kena berasa agung sekali. Ha, bulan Rabiul Awal. Sebab itulah nah ulama kata tanda-tanda kita ingat kepada Nabi kita, cinta kepada Nabi kita, banyaklah berselawat ke Nabi kita. Selawat ada dah. Innallaha wa malaikatahu selawat. Sungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat dia selawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mak ho beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, rukuk iman ni kala tu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat katiklah ke Nabi mung tu. Moga Nabi mung dah ke. Okay? Nanti siapa dia nak selawat? Nah, sebab tu. Tapi orang apa? Orang lawak, orang lari selawat ni. Oh, kita tengok nampak susah lah dah. Oh, sebab heret kaki naik langit dah. Royak tuwe kata kasih Nabi. Orang selawat marah. Allahu Akbar. Nampak nyata-nyata orang ni. Tidak. Ha ni. Tak reti. Dah lama tak nak kasih Nabi, dah lari orang pula dah. Sebab tu pakat selawat lah. Selawat lah.
Ha, dah hari-hari ni pagi lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Selawatlah, selawat sebanyak-banyaknya. Hana awak makan, awak makan jamu orang awak balik. Tak ada hari. Nabi kata it'amut ta'am, membuat makan jamu orang. Tak ada gapo. Nabi mula-mula sampai Madinah, Nabi mula-mula ucap kelimah dia tiga perkara. Awwalu ma awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Madinah. Ha, sampai ke Madinah. Mula-mula Nabi kecek bila sampai Madinah. Gapo nama Nabi besar? Mula-mula Nabi kata afsus salam, suruh sebar salam. Karena Nabi tengok orang tak guna salam mana ketika tu. Nabi kata afsus salam, sebar salam. Ya nah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam dulu. Dia kata, "Wei, mana tu? Assalamualaikum." Ha, susah tu. Ha, tanya dulu nak pergi ke mana baru salam. Kena salam dulu. Pas tanya nak pergi ke mana. Ha, tu Nabi royak-royak. Yang kedua Nabi kata apa? Wa at'imu ta'am, buat makan ni jamu orang. Nabi suruh makan ni jamu orang. Ni Nabi royak mula-mula sampai Madinah. Tu. Tu royak kata. Jadi puak-puak Muhajirin dia susah. Puak-puak Ansar orang Madinah asal cauci, dia kaya. Suruh buatlah jamu-jamu lah orang sesak hari ni, mari mak mari di Mekah lagi ni. Tak ada jari 10, tak ada gapo sekarang hari. Ha, lalu telah dia suruh, dia suruh pakai wak makan. Tu Nabi kata, wa at'imu ta'am, buat makan, wi masak panggil orang jamu makan. Apa kita learning telah. Habis orang tua kita dulu nak ajak jamu semua. Kita learning duit mudah tapi tak berjamu. Pelik juga tak tahu. Orang tua dulu payah jamu. Mulai molok ni gak kilah teromak. Buat pemaya sejik. Ha, nak buat kena kat lapai buah rumah sehari semalam. Nak buh mana ke, pilih-pilih ya. Hak sekup peri tak nak pergi dah. Tu nak ayak terpilih. Gi hak gula serati ya gi. Tu nak ayak kata orang dulu ya johi jamu. Lah ni duit pitih mudah tapi tak jamu. Ha ni nak ayak. Tu Nabi besar ingat molek. Mula-mula awwaluma. Apa ni? Ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama qudimal madinata. Hinama qudimal madinata, ketika Nabi awal-awal sampai ke Madinah. Yang ketiga apa nama? Yang ketiga Nabi kata sallu billail wan nasuniyamun. Yang ketiga Nabi kata semayalah di waktu tengah malam, ketika tu orang tidur belaka. Tidak. Nabi suruh bangun semayal tengah malam. Lepas tu orang duk tidur. Jadi orang duk tidur, jadi orang duk tidur, kita semayal. Nabi suruh semayal waktu malam tengah orang duk tidur. Orang tidur senyap belaka, kita bangun semayal. Hak ni hak sujud sekali. Ni tiga perkara. Ha ni tiga perkara nak ya. Neh. Ha ambo rasa setakat ni lah. Ha di tengah hari ni padah dah tu. Neh kerana tengok babo-babo kita banyak dah. Babo Ali Din kita pun kecek belaka, tak ada kena, tak ada kena, tak ada kena bosan dah. Ha tak ada kecek banyak orang dah menggori tahan belaka dah. Tepuk kocek tanya dada lah. Ha, nak buh banyak mana? 20 kok ke, 100 ke, 50 ke, 1000 ke? Oh tu tak kita lah. Banyak bersihir, banyaklah labo. Banyak turun modal, maka banyaklah labo kita. Ha, situ kita fikir sendiri dah. Fok kita faham belakang dah. Sekali learning, dia di aku 341. Ha, 341,291 kok. Ha, alih pula. Ha, berubah pula aku ni. Kerana ibu-ibu, bapak-bapak. Haa, yang mana? Haa, duk kherak sekarang learning ni. Tak ada buti gaduh. Aku naik pah ni. Haa, learning sekarang aku 346,288 kuk. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Haa, kepada siapa dia yang masuk kherak di jalan ni. Kalau tak masuk pun terima kasih juga. Tak ada gapo. Tapi nak minta berdoa lah. We berjaya kita hari ni. Kerana kita nak buat puluk tak boleh. Kita nak makan tak boleh, nak madah tak boleh, nak beri pun ramah tak boleh. Kerana kita bahaya dengan penyakit virus corona. Ha, maka hari ini, ambo rasa di tengah hari ini cukup di sinilah. Nah, pesan ni ambo sepatah dua, untuk nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Ambo pun nak pergi sana, dan ambo nak pergi sana. Masing-masing nak pergi sana belaka. Bila kita pergi dah tengok laraga masing-masing. Tengok dalam beg masing-masing. Mung banyak, aku banyak, mung sikit, aku sikit, wallahu a'lam. Maka orang yang lobo, dia buat banyak lah. Orang yang tak karik, dia pergi dengan tak ada gapo jari 10 dah. Orang ni akan dapat
orang dapat apa ngini derita buat selama-lama kalau tidak ada ganjaran. Ha, moga Tuhan ada royak dah. Man amila solihan fali nafsi. Siapa dia buat amal soleh, maka untuk diri dia. Wa man asaa fa alaiha. Siapa dia buat kejahatan banyak, maka dia akan makan kepala dia sendiri. Ha, ni dosa yang kita buat di hari ini. Neh. Ha, sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, di tengah hari ini dan seterusnya lah, lepas ini lagi kita berharap kata kita ni kerjasama insya-Allah taala. Niat lillah, ingat molek ibu-ibu ayah-ayah ni. Kalau kita masuk ni, ha, belum nak masuk tu ingat dulu, ya Allah kerana-Mu, ya Allah aku nak khairat ni, ya Allah kerana-Mu, kerana-Mu, kerana-Mu. Pah, masuk lalu dah. Baru roi pesing pula gete dah. Kerana Allah, kerana Allah. Tak ada apa-apa dak dah. Ha, maka setakat inilah di tengah hari ini insya-Allah kita bergaduh semaya Zuhur. Insya-Allah kemungkinannya lepas Zuhur ni atau sebelah petang ni babo-babo lain pula mari kecek wi penerangi. Jadi tak lain tak bukan gitu mo ya. Semua saat ini tu nak kepada sokongi kita. Nah, sokongi kita belakon royak tu. Tu builah sokongi untuk nak sepenuhkan masjid bangku siaya kita ni. Maka ambo akhirilah ucapan ambo di tengah hari ini sebelum pada nak akhir ni sama ambo pun banyak-banyak terima kasih kepada Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila dan kanak-kanak semua dan seru kepada ahli kampung semua tina jatah kecil besar tua muda insya-Allah hasrat kita baik-baik semoga Allah Taala terus segala apa ni harap Allah Taala saat itu menjayakan harapan kita ataupun cita-cita baik kita iaitu nak sempurnakan masjid di bangku seraya kita ni. Maka alhamdulillah sebelum akhir ni ambo sekali lagi mengucap terima kasih kepada Nayuk kita. Nah, Nayuk kita. Insya-Allah taala. Kemudian sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam tutur kata ambo ni, ambo minta maaf banyak-banyak. Kerana begitulah. Nah, manusia ni tak sunyi daripada salah dan silap. Tak sedap dengar ko, kasar bahasa ko, sebut teh tak molek ko, tak beradab ko, ambo minta maaf banyak-banyak dalam ucapan ambo saat ini tu. Tak lain tak bukan ikhlas ambonyo untuk nak menyumbangkan buat kita semua. Ambo pun buat khairat juga, bukan ambo duk kata saja, ambo buat khairat juga. Ambo buat khairat juga ke masjid ni ayat tu. Itulah lebih kurang. Maka ambo sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا سلامة في كل حال اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين. Amin.